Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali semula kita di channel YouTube Terbu.com eh. Okey, so pada kali ni, okey, so sebelum ni ada video, satu video yang Abang Terbu post, okey. Yo. Buka bonnet dia. Okey, so sebelum ni ada satu video yang Abang Terbu post. Lepas tu adalah yang bersuara, dia cakap kalau 160-170 horsepower, tukar bagai-bagai, naik 20 horsepower buat apa? Ha? Dia ingat 1.5 ni 150 horsepower. Ha, silap eh. Kapasiti engine ni 1500cc. 1500cc, dia punya advertising dia. Advertising dia lebih kurang dalam 112 horsepower. Okay. Ha, lebih kurang 112, 120. Tapi kalau kita dyno takkan dapat punya. Okay. Dan Abang Terbu akan buktikan dekat dyno eh. Ha, ni adalah dyno wheel eh. Kita akan dyno dekat tayar. Ramai yang tak faham apa tu beza wheel horsepower dengan engine horsepower. Okay. So dekat dalam katalog, kalau dia tulis 120 ke 130 horsepower ke, itu adalah power dekat engine. Okay, indicate horsepower dekat engine. Tapi bila kita dyno, dyno ni power dekat wheel, dekat tayar. Beza eh. Power dekat wheel dia lagi rendah sebab dia ada friction dekat gearbox. Okay. So lebih kurang lah, Abang Terbu teka lebih kurang paling tinggi pun dalam 100 horsepower eh. 90 lebih 100. Lebih kurang macam tu lah. So ni adalah engine dia. Kalau yang engine L15 yang lama, dia single cam, yang ni dia dodge. Okay, L15Z eh? L15Z apa you? Z mana? L15ZE tu ZE saja. ZE ke Z2? ZE. L15ZE. Okay, so ni adalah L15ZE body hatchback eh, tahun 2022. Okay, so kita akan bawa on. Target Abang Terbu 160-170 horsepower sebab gearbox dia CVT. Dan kita akan buktikan, tengok berapa horsepower engine ni. Sebelum ni ada ramai yang review engine ni. Dia review dekat tayaran. Tapi kita tengok standard dyno ni macam mana. Okay, so kita bersama dengan Saja Misai, dia akan test. Okay, kita akan tengok, kita akan record berapa horsepower daripada standard, betul-betul standard kilang eh. Okey. Jom. Jom kita tengok macam mana. Okay, so ni dia punya result dyno. Siapa kata yang 160 tu dalam, kalau katakan 160, 20 horsepower je naik horsepower. Maknanya yang orang yang bercakap tu, dia kata standard ni dalam 130-140 horsepower. Tak eh. Ni bukti kita eh. Bukti yang kita dah sampling dyno wheel horsepower, standard dia 94 horsepower. Okay, 94 horsepower.
So kita target lebih kurang dalam 160 horsepower, lebih daripada 50% lah naik. Ha, lebih daripada 50% nak pergi mana. Sebab kita tahu setiap benda yang kita buat ni ada limit dia. Setiap engine ataupun gearbox dia, standard dia ada limitation dia. Ha, so standard dia 94.3 horsepower. So dia punya torque dia 122.6 Nm. Dia punya torque dia kecil je. Kita boleh tengok CVT punya gearbox ni yang dia jalan 5,500, 4,500. Okay. Torque dia flat je. So tu saja. Siapa yang kata 160 horsepower tu horsepower dia kecil, silap . So kita akan set up macam tu. Yang cakap macam tu pergi mam lah. Pergi mam, mampus. Okay, so kita akan buat yang terbaik. Okay, so boleh tengok horsepower macam mana. Okay, so tu saja. Mana-mana yang tengok video ni yang belum lagi subscribe channel youtube.com, boleh subscribe channel youtube.com Okay, so tu saja. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Pak Abu. Mantap, Pak Abu.